Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Pondok Pesantren Nurul Huda Muhammadiyah Desa Tamari Kecamatan Barangulang menyatakan sikap 1. Menolak berita hoax dan penyebarannya karena dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda Muhammadiyah mendukung langkah kepolisian dalam menangani pelaku penyebaran berita hoax sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian sikap yang kami sampaikan.